Selamat sore semuanya. Hari ini tanggal 25 April, jadwalnya aku kontrol setelah berapa minggu sayang? Satu minggu lebih pulang dari RS. Ini jadwalnya kontrol. Doain semoga semuanya segera pulih dan membaik. Amin. Amin. Ditemenin sama Mas Kendir. Dia selalu ikut kemana-mana, ya kan? Muka-muka ini obat sing iki ane ya, wis obat terakhir terus batunya wis lebur ya. Batunya lebur dan tidak operasi. Sip. Amin. Sip. Sampai ketemu di rumah sakit ya. Oke, kita udah sampai rumah sakit dan kita langsung menuju ke lantai 5. Menunjukkan apa? Menuju. Aku mau apa? Menunjukkan lantai 5. Nih. Ya wes, telat. Sudah sampai di ruang tunggu. Terus? Kita dapat antrian nomor 3. Terus ini yang masuk ini antrian nomor 1. Waktu dia masuk baru kita masuk. Sip. Kamu dari tadi sip terus aja? Atau kamu tak saja apa namanya? Saya rambut kurang tadi. Yaudah kita nunggu antriannya nomor 3. Sip. Kalau istilahnya obat itu memang kan bisa diputus akses. Nah kalau misalnya diobati memang baik terus tanggal bagus itu ya alhamdulillah. Iya. Ya yang penting musuhnya bosen. Nah asal jangan bosen. Saya bosen minum obat. Ya terus. Saya ini udah mulai bosen sih. Iya itu. Yang siang kadang itu nggak diminum tapi kalau yang pagi sama malam rutin saya itu. Ketemu lagi kalau sakit baik semuanya. Ya. Terima kasih, Dok. Ketemu lagi lebih baik. Sudah selesai kontrol. Terus? Dan ke farmasi. Dan ambil obat. Sekarang mau jajan. Mau jajan? Enggak. Masih lagi. Hah? Sudah tambah. Tapi hati-hati banyak. Apa yang ngambil ya? Enggak. Karena aku gendut sekarang. Ngapa mesti geger ngono kuwi? Ya, dene parkiran saja. Udah ya, sudah sembuh ya, enggak usah obat-obat lagi ya. Amin. Ya, sip. Oke, kita udah di parkiran. Kita pulang dulu. Terus? Udah. Terima kasih. Udah menonton vlog kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di keluarga Donel. Love you. Doakan sehat-sehat ya. Doakan sehat-sehat ya. Ya, ayo doakan deh. Ya.